Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farha Rahmat dan hari ini kita akan berkongsi tentang satu motivasi diri yang diberi judul Bangkit dari Kegagalan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya sikit. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin gagal dalam hidup? Saya yakin ramai yang akan mengatakan bahawasanya mereka pernah menemui kegagalan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan gagal kita mampu untuk mendapat lebih banyak nilai positif dalam diri. Ada orang yang gagal disebabkan oleh dia cuai. Ada orang yang gagal disebabkan oleh dia gopoh. Dan ada orang yang gagal disebabkan oleh dia terlalu ambil mudah tentang sesuatu perkara. Dan apabila berlaku kegagalan, betul tak betul tuan-tuan, kita akan mula untuk nak muhasabah kemula diri kita balik. Dan dengan muhasabah, sudah semestinya akan lebih banyak nilai positif yang akan hadir dalam diri kita. Seperti contoh, bersyukur. Sebab ada orang yang dia berusaha tak henti-henti, tetapi dia lupa yang memberikan kejayaan itu siapa. Sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang gagal, bila dia gagal, dia bangkit dari kegagalan dengan dia mengubah. Mungkin teknik ni tak kena dengan cara aku berniaga, aku kena ubah cara aku. Oleh itu tuan-tuan, untuk bangkit dari kegagalan sudah semestinya memerlukan satu nilai yang lebih baik daripada diri, iaitu bersyukur. Hari ini dalam bangkit dari kegagalan, kita akan kongsikan bagaimana konsep syukur mampu untuk memberikan kita kejayaan yang lebih besar, lebih kaya dan lebih berjaya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang gagal akan sentiasa muhasabah diri. Orang yang gagal akan bangkit dari kegagalan dengan mengubah masa lampaunya kepada yang lebih baik. Saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, orang yang hari ini dia sama macam kelmarin, dia orang yang rugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kelmarin, dia orang yang untung. Hadis riwayat Muslim. Kita nak rugi ke untung tuan-tuan? Saya yakin di dunia dan akhirat kita nak keuntungan. Tak ada orang yang berniaga yang dia cakap, eh Mat, macam mana Mat, berniaga ni okey? Alhamdulillah, rugi. Orang yang macam ni ada masalah dan something wrong somewhere. Sebab kita macam mana pun ingin mengejar keuntungan duniawi dan juga ukhrawi. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk gagal, bersyukur ini penting. Dengan bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Orang yang gagal, bila dia bersyukur, dalam masa yang sama, Tuhan nak latih. Tuhan nak latih dia untuk berasa lebih bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur, akan berlaku sesuatu pada dirinya yang kita panggil sebagai kufur. Dan yang paling kita takut ada dalam diri kita ialah kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat ini, Tuhan akan ambil semula nikmat yang diberikan perlahan-lahan tanpa disedari. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk bangkit dari kegagalan, sudah semestinya kita perlu muhasabah diri. Dengan muhasabah diri kita, insya-Allah Tuhan akan buka seluas-luas peluang, seluas-luas rezeki untuk kita lebih berjaya. Ingat, jika sombong ada dalam diri, perasaan bagus ada dalam diri, sikap-sikap inilah yang akan menghakis rezeki yang akan datang, malah menjauhkan rezeki yang bakal datang dan akan datang kepada kita perlahan-lahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah hadirin dan tuan-tuan sekalian, hari ini kita berkongsi tentang syukur. Kenapa? Untuk bangkit kenapa? Jika hidup kita sama seperti kemarin, kita akan rugi tuan-tuan. Tapi kalau hari ini, mudah-mudahan dengan video yang akan kita tonton hari ini, yang kita persembahkan hari ini, tuan-tuan ambil, tuan-tuan tengok dan tuan-tuan ubah diri tuan-tuan. Siapa tahu, mungkin hari ini kita masih ditakut yang lama. Dengan perubahan diri, dengan kita muhasabah diri untuk kita bangkit di kegagalan yang lepas, mungkin esok, mungkin lusa, tuan-tuan dan puan-puan akan menemui kejayaan yang tuan-tuan impikan selama ini. Saya nak bisnes tapi saya sering gagal. InsyaAllah, bila kita muhasabah, Tuhan akan tunjuk satu persatu apa yang kita salah, apa yang kita silap, apa yang perlu kita perbaiki, supaya ke depan hari nanti kita dah tahu apa yang patut kita elak dan apa yang patut kita teruskan. Ada orang minta kekayaan, ada orang minta kejayaan dan nak elak kegagalan tetapi dia tak semayang. Ada orang yang minta kejayaan, kekayaan tapi dia tak bersedekah. Oleh itu,
dalam proses nak ubah diri, dalam proses nak muhasabah diri. Sebab itulah pentingnya kita bangkit di kegagalan. Dengan bangkit di kegagalan itu, kita mampu untuk lebih berjaya. Dengan kita menyedari kegagalan di masa lampau kita, ialah proses untuk kita nak muhasabah, perbaiki diri supaya diri kita akan jadi lebih baik hari demi hari. Tuan-tuan, jom kita berubah. Sebab dengan kita masih kekal di tahap yang lama, kita takkan mampu untuk pergi jauh. Tetapi jika kita sedar, dengan kita tetapkan perangai macam tu, sama macam tu, tak pernah berubah. Oleh sebab itulah tuan-tuan, kejayaan tidak akan pernah meningkat, malah akan kekal dan tetap di takuk yang sama. Tuan-tuan, jom kita berubah. Mudah-mudahan dengan hari ini punya perkongsian, kita mampu untuk jadikan kita lebih baik lagi. Ingat tuan-tuan, hadis yang saya sebut tadi, manusia yang hari ini dia sama macam kemarin, dia orang yang rugi. Tetapi orang yang hari ini dia lebih baik dari kemarin, dia orang yang untung. Oleh itu tuan-tuan, jom kita untung sama-sama, jom kita berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.